Salam satu jiwa, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Pada kompetisi Liga 1 2023, Arema FC memastikan bakal memakai jasa 6 pemain asing. Kuota 6 pemain asing itu segera dipenuhi Arema FC sebelum Liga 1 2023 bergulir pada tanggal 1 Juli mendatang. Sejauh ini, Singo Edan sudah punya 3 pemain asing. Mereka adalah Gustavo Almeida, Brasil, Ichaka Diara, Mali, dan Charles Lokolingoi, Australia. Artinya, Arema FC masih menyisakan 3 slot kosong, 2 untuk pemain asing dari negara bebas dan 1 dari negara ASEAN. Manajer Arema FC, Wiebi Dwi Andrias, sudah mendapatkan rekomendasi dari tim pelatih untuk memenuhi kuota 5+1 itu. Sisa 3 pemain asing akan segera dilengkapi. Slotnya tinggal 2 asing dari negara bebas dan 1 dari negara ASEAN. Wiebi Dwi Andrias awalnya menargetkan akhir Mei. Skuadnya sudah lengkap termasuk pemain asing. Kini pria asli Malang itu berharap bisa menutup perburuan pemain dengan memenuhi slot 6 pemain asing sesegera mungkin. Terdekat, setelah batal mengontrak gelandang asal Kamerun, Andre Zanga, Arema bakal kedatangan gelandang dari Argentina. Sosok itu disebut-sebut adalah Ariel Lucero. Kapan slot pemain asing ini lengkapnya? Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.